isu Myanmar ini adalah isu yang sangat kompleks yang memerlukan kebijaksanaan di peringkat ASEAN untuk kita selesaikan. Kerana sekiranya kita gagal menanganinya secara bersama dalam konteks ASEAN, ia akan menimbulkan permasalahan yang datangnya bukan dalam lingkungan ASEAN. Seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, ada usaha-usaha pihak-pihak tertentu untuk cuba masuk ke dalam Myanmar dan akan berlaku satu perlombaan untuk menguasai geopolitik di kawasan yang berkenaan, yang menyebabkan akan berlakunya satu perlombaan kuasa di kawasan yang berkenaan. Lantaran itulah, pendekatan yang dibuat dalam konteks Myanmar ini perlu diselesaikan secara ASEAN. Ia tidak boleh dilakukan oleh satu-satu negara saja tanpa membincangkan dengan dalam konteks negara-negara ASEAN yang lain. Atas alasan itulah, kita mengadakan beberapa siri perbincangan termasuk yang terbaru dalam mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN baru-baru pada Februari yang lalu untuk membincangkan pendekatan yang terbaik. Tetapi dari segi komitmen kita untuk meneruskan usaha-usaha ini perlu diteruskan berasaskan kepada 5 PC, 5 point consensus yang telah pun kita sebutkan itu tadi.